Satria. Oh, ini kelihatan punyamu nih. Layar bintang. Walaupun saya zoom ya. Oh, kelihatan sedikit. CCTV. Sudah jadi. Jadi ini bentuknya layar smartphone ya. Cuman ada saya kasih label CCTV karena sesuai konteks saya sebagai installer CCTV. Cuman yang mungkin menarik nanti ini ya, saya akan meletakkan sebuah kamera HK 11. Jadi ini kamera saya kemarin pesan di online ya, dengan ya harganya murah ya, cuman untuk kualitas ya sesuai budgetnya. Jadi saya akan menciptakan sebuah drone tapi dengan media layanan. Nanti saya akan letakkan di sini dan kita kendalikan. Saya ingin lihat view dari atas seperti apa melalui kamera ini. Jadi ini kamera micro SD dengan resolusi 720 pixel atau kalau kita kalikan megapikselnya itu setara 1,3 megapiksel, ya standar lah, harganya lumayan murah. Jadi saya akan letakkan di sini dan kameranya seperti ini dan layarnya seperti ini. Oke bro, ini adalah layangan saya, layangan smartphone ya. Ini nerbanginnya pakai sinyal ya, nggak pakai senar ya. Jadi kalau nggak ada sinyal dia turun. Oke, langsung ajar. Wah, ternyata dia terbang. Oke, itulah layangan saya sudah terbang. Cepat sekali ya, karena anginnya gede, makanya cepat terbang. Sini. Sudah terbang, tidak kelihatan ya, walaupun saya zoom ya. Oh, kelihatan sedikit. CCTV. Satria. Oke, saya ambil alih dulu. Losin dulu. Oke, brother. Ini dia layangan saya sudah naik nih. Nerbanginnya harus pakai sinyal ya, soalnya layangannya layangan smartphone. Kalau nggak ada sinyal tuh. Mana si Lukman, katanya nggak terbang layangan. Terbang nih. Ini ya, jadi kalau nerbangin layangan harus pakai kacamata. Saya pakai kacamata bukan gaya-gayaan ya, karena silau. Kalau nggak pakai kacamata lama-lama katarak bro. Makanya harus kalau main layangan harus pakai layar apa? Kacamata, mata kaca. Oke, ini dia layangan saya. And this one star flying, star layangan, layangan bintang ini ya. Layangan bintang yang diciptakan oleh Rizal. Gak kelihatan ya dari sini ya, di zoom ya. Oh, kelihatan dikit, agak pecah tapi kalau di zoom kameranya kurang bagus. Oh, ini kelihatan punyamu nih.